Keempat, saat Simeong menyipitkan mata, artinya ia sedang melindungi diri sendiri. Assalamualaikum Ketloper, kembali lagi di Aloy Channel TV, channelnya dunia kucing. Jangan dianggap sepele. Inilah arti tatapan kucing dan berbagai penyebabnya, dari merasa bosan sampai kebencian. Kucing merupakan salah satu hewan yang memiliki sifat lucu, imut, dan menggemaskan, sehingga menjadi salah satu hewan paling banyak dipelihara di dunia. Kucing memang tidak bisa bicara, namun dia mengekspresikan setiap emosi yang dia rasakan melalui bahasa tubuh. Salah satu bahasa tubuh yang sering ditunjukkan adalah tatapan matanya, dan sebagai pemilik, kamu harus mengerti arti di balik tatapan matanya. Arti tatapan kucing. Kenapa kucing suka menatap pemiliknya? Yuk, kita cari tahu dari bentuk dan bahasa tubuhnya. Sejauh ini, ada 5 gerakan mata kucing yang bisa kamu pahami. Apa saja sih? Yuk, kita simak berikut ini. Pertama, jika pupil berbentuk celah seperti ini, artinya ia sedang mengalami emosi yang sangat kuat. Emosi ini menandakan bahwa si kucing lagi happy, marah, atau bahkan sedang ketakutan. Contohnya, mata berbentuk celah ini bisa kamu lihat ketika ia melihat makanan atau ketika kamu mengenalkannya dengan kucing baru. Kedua, jika matanya melebar, artinya ia mempercayaimu sebagai orang yang ia sayang. Kucing akan melebarkan mata ketika ia berhadapan dengan orang yang ia percayai. Jika hal ini pernah dilakukan kucingmu, artinya ia sudah merasa nyaman denganmu. 3. Apabila menatap kucing lain tanpa berkedip, artinya ia sedang memberi peringatan. Cukup dengan tatapan ini, kucing bisa memperingati atau melarang kucing lain untuk mengambil makan dari mangkuknya atau menempati wilayahnya. Keempat, saat Simeong menyipitkan mata, artinya ia sedang melindungi diri sendiri. Biasanya kucing lakukan ketika sedang bertarung dengan kucing lain. Salah satunya ialah untuk melindungi diri dari cakar lawan. Dan yang kelima, tatapan mata melas. Tatapan mata yang melas pada kucing menandakan bahwa dia ingin dimanja, seperti dicium, peluk, dan gendong. Kamu juga bisa membalas mata melasnya tersebut dengan kedipan. Jika dia membalasnya, berarti dia merasa sangat nyaman denganmu. Itulah 5 bahasa mata kucing yang bisa kamu pahami. Jika kamu punya kucing di rumah, bisa langsung dicoba loh guys.